kuat pasukan Sabah pada musim ini. Sekali lagi channel di sebelah kanan yang digunakan. Masih dalam permainan. Dilepaskan untuk Sadil Ramdhani. Cross yang cantik. Free header! Dan itu dia! Satu gerakan. Cukup bersih. Pak Tesu. Peluang-peluang terbaik yang mereka hasilkan dalam babak yang pertama ini diberikan ganjaran yang setimpal dengan usaha mereka. Satu delivery yang kemas daripada Sadil. Rizal Ghazali yang mengejar lost cost pada satu ketika dilorongkan untuk Sadil, dan kemudiannya inch perfect delivery untuk mencari kedudukan. Pak Tesu dalam kawasan penalti melonjak dengan begitu baik dan melakukan tandukan ke arah far post, menewaskan Ramdan buat kali yang kedua untuk meletakkan Sabah FC di depan 2-0.